Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagoan jajaran operator andalan? Jumpa lagi di channel Oansun. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial cara mengatasi Microsoft Office yang not responding. Nah, baik, untuk langkah pertama kita terlebih dahulu masuk ke search. Nah, selanjutnya kita ketikkan di sini setting. Nah, setelah itu kita pilih open. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih apps atau aplikasi. Nah, setelah itu kita bisa pilih installed apps atau aplikasi yang terinstall. Nah, jikalau tidak muncul, silakan cari apps fitur atau fitur aplikasi. Kemudian kita lanjutkan, kita pilih installed apps. Nah, selanjutnya di sini pada search kita ketikkan Microsoft Office. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita pilih titik tiga, kita klik. Nah, selanjutnya kita pilih modifikasi, kita klik. Setelah itu kita pilih yes. Nah, di sini akan muncul dua pilihan. Nah, di sini untuk yang atas perbaikan secara cepat. Nah, ini untuk memperbaiki sebagian besar masalah dengan cepat tanpa memerlukan koneksi internet. Nah, di sini saya akan pilih yang paling atas tanpa koneksi internet. Sementara yang ini harus terkoneksi dengan internet. Nah, langkah selanjutnya kita pilih rewire. Kita tunggu. Nah, di sini kita harus sedikit bersabar karena memerlukan beberapa menit untuk proses ini selesai. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita klik close. Kita close. Kemudian kita coba membuka Microsoft Word. Apakah masih not responding? Nah, di sini sudah tidak muncul lagi not responding. Nah, demikian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.